gak ada berita negatif ya kak ya. Itu yang paling penting, gak ada yang miring-miringin dan gak ada yang ngejelek-jelekin, alhamdulillah. Jadi beritanya bagus, ngedukung atau positive vibes gitu ya, kita ambil semuanya aja pasti. Padahal mungkin terus sedikit Oji lagi ke Semarang nih, masih sibuk syuting, sibuk pelajaran juga, dan tanggapannya? Ya tanggapannya bagus lah, Fuji jadi produktif. Ya meskipun dia bucin, kan bucinnya juga emang produktif juga ya yang gue lihat. Dia tetap bertanggung jawab juga sama dirinya sendiri, terutama apalagi sama keluarganya juga tetap meduk. Memang dia ngebantu keluarganya juga, alhamdulillah. Udah ya. Tentang hubungan mereka berdua maksudnya? Top, hubungan mereka the best, 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 best. Mau nikah muda nih. Tadi jangan tadi mau nikah muda kalau syuting. Enggak lah. Kak Fadli sebagai anak-anak dan adik sama Fuji, kedekatan Kak Fadli sama Fuji sebagai adik kakak kayaknya ngesit banget nih Kak Fadli. Iya iyalah, kita kalau misalnya sama semuanya sih aku akuin keluarganya Pak Faisal tuh anak-anaknya hebat-hebat, keren-keren, dia solidnya luar biasa. Keluarga orang tuanya mendidiknya dengan baik. Nah, aku pamit dulu ya guys, aku udah pada buru-buru banget. Kemarin kan sempat syuting video klip bareng Marion Dola itu, kira apa sih kak? Ya video klipnya waktu itu udah dari Desember. Aku pamit ya. Dari video, kalau dari video klip itu kan ada adegan bertatap-tatapan. Itu kayaknya pandangannya berbeda nih, seperti apa sih kak itu? Enggak, itu padahal biasa aja, emang waktu itu juga ada pernah di Ungu, video klip Ungu juga ada. Jadi emang normal aja dalam dunia kayak gitu mah, syuting-syuting biasa. Jadi tekanan juga gak sih? Apa? Sorry, ada yang? Salah satu tekanan juga pastinya. Iya pokoknya jangan sampai cinlok aja ya. Pak Aldi, dia sekarang udah kenal lagi dengan Cika nih Pak. Emang kita temenan, kayak pada musuhan. Aku di Bali, aku sama Cika sering banget. Semalam aja aku habis sama Cika juga, sama teman-temannya, sama teman-teman aku. Iya, si Pran ini kan orangnya, ya kemarin-kemarin kan punya itu juga deh, tapi ya mungkin ya namanya mencari penyesuaian. Tapi dia sih kurang juga ya bergaulnya dengan cewek sih, enggak juga. Dia lebih fokus juga dia ke usaha dia. Nah, jadi sempat kemarin-kemarin saya tanya, gimana nih Pran? Ah, udah lah Pak, nanti lah, tenang aja Pak. Katanya, ah yaudah. Kalau untuk boleh tahu yang ikut di persidangan kadang-kadang itu sama peran siapa sih bagi yang wanita itu, cewek itu? Enggak, dia kan punya karyawan, dia punya karyawan banyak loh, dia punya karyawan sekarang 8 orang loh. Dia punya karyawan 8 orang. Terus dia selalu didampingi oleh apa ya, asistennya lah, asistennya. Usahanya itu kan seperti itu, banyak yang ya 8 orang karyawan cewek. Pada umumnya cewek kalau enggak salah saya 5 ada berapa orang ya? Bukan. Tapi mungkin Bu Anja Dewi mungkin sempat nanya kan kapan sih kamu mulai ya udah ya. kita udah sering tanya. Nanti aja lama kan saya akan masih muda nih kan nanti biar saya berusaha ya. Dia enjoy dia saat sekarang nggak seperti menjomblo itu, ya sudah di situ dia senang ya sudah. Ya kalau berbicara masalah hubungan Puji dengan si Tori, ya kalau bagi saya sih sekarang kan masih dalam masa pacaran ya. Biarlah mereka dulu mencari penyesuaian diri, saling mensupport dan saling mendukung. Ya kalau ada lampu hijau umpamanya dari Hatta Lintar, saya sih tentu sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan mereka juga setoy dengan sepuji akur-akur aja. Dan juga support dari keluarga tentu akan menambah motivasi bagi dia untuk semangat untuk saling menjaga hati masing-masing agar mereka tetap langgeng lah istilahnya, tetap damai lah. Itu harapan saya. Ya saya sih hidup seperti air mengalir aja lah. Air mengalir aja ya di sisa-sisa waktu yang masih ada ini. Ya kalau hal-hal itu akan membawa suatu obat juga lah atas luka yang kami terima, ya apa salahnya sih? Mengisi-ngisi waktu. Toh usaha saya sekarang kan sudah ada, saya tanam orang-orang kepercayaan saya. Jadi saya datang ke tempat usaha saya,
ya beberapa jam aja sekarang sudah bisa jalan usaha saya. Sehingga untuk mengisi waktu-waktu lain bagi saya, ada panggilan ya saya datang, ada acara ya saya mau aja, saya gitu aja lah, seperti air mengalir. Endorsement banyak juga nih Pak. Enggak, sehingga itu nggak perlu besar-besar, itu cuman bawa mobil kan ya Jakarta kan sama tahu ya. Iya, Jawa bawa mobil di Jakarta kan sama tahu balan macet. Bawa mobil itu pelan. Bukan kalau dia pergi ke Bogor, ke Bandung, iyalah. Ini enggak dalam kota. Dalam kota kan macet. Enggak apa-apa, biasa. Saya juga sering begitu. Ya, tapi tentu kritikan dari masyarakat itu, ya insya Allah mudah-mudahan tentu akan kami ya coba juga menjalani sesuai dengan aturan main itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.